And her goal is not in her. She's a Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama Sam di sini dan kali ini kita akan kembali melanjutkan game Thief Simulator atau si maling botak ini ya. Jadi kita nggak bosen-bosen mainin dia karena belum kelar ceritanya. Kemarin kita sudah pelajarin buka brankas, jadi gue mau coba nih sekarang buat coba buka brankas orang gitu ya. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa di klik tombol loncengnya. Klik like jika kalian suka sama video ini dan di share ke teman-teman kalian. Follow Instagram kita ada di deskripsi ya semuanya ya. Oke, biar gak lama kita langsung lanjutin aja game. Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue mau coba buka brankas orang ya. Dan di rumah 112 itu ada brankas yang isinya perhiasan. Gue pengen ngambil perhiasan yang ada di brankasnya mereka. Jadi kita langsung ke 112 aja ya sekarang ya. Dan ini udah mulai lanjut lagi storynya, bisa steal documents ke 102. Jadi rumahnya udah makin gede ya di 102 itu. Nomor rumahnya makin kecil tuh makin gede rumahnya. Jadi pasti tambah susah sih, semoga aja gue gak ketangkep ya teman-teman ya. Karena dari kemarin gue ketangkep mulu. 112 mungkin. Oh, 112 di sana. Kita lihat dulu informasinya. 112 The Watson. Oh, dia lagi kosong nih. Kosongnya jam 1 sampai jam 3. Jam 1 malam. Oke, kita curi dia di jam 1 malam. Karena gue udah telat datangnya, jadi kita langsung tidur aja sampai pagi lagi. Kan dia nggak butuh makan ini ya. Jadi nggak kayak yang simulator-simulator lain yang butuh makan. Kalau dia nggak butuh makan. Boboknya cukup sama nyolong. Gue lupa infonya di 112 bisa masuk lewat mana. Backdoor has an easy lock. Oke, pintu belakang berarti. Halo, selamat malam. Dia nggak curiga teman-teman. Padahal kelihatan banget ya, udah pakai baju hitam-hitam, ngumpet di depan rumah orang. Tering 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 tering. Kita buka dulu. Oke, kita langsung ke jewelry-nya. Karena gue mau coba buka brankasnya. Semoga aman ya. Masih cukup waktu. Kok gak kebuka-buka ya? Nah, 89, buset. Semoga waktunya cukup ya. Waktunya cuma 3 jam. Dan di sini 3 jamnya itu bentaran bener. Setnya jauh banget. Nah, sudah. 8, 9, 10, 17. Oke, kebuka. Ada duit. Ada duit. Loh, katanya di 112 ada ini. Save sama jewelry. Mana jewelry-nya? Oh, ini dia. Ketutupan ya. Ada apa lagi yang bisa kita colong? Ini harus gercep ya, gercep ya. Gercep tapi tidak ketahuan gitu. Small TV bisa kita bawa tuh ntar. Toaster, ambil. Udah, yang bisa diambil, ambil aja. Wah, orangnya udah mau pulang lagi. Oke. Daripada ntar gue ketahuan lagi, jadi mendingan gue langsung bawa TV-nya. Eh! Kaget, gue pikir udah lewat dia. Langsung keluar tanda seru gitu. Akankah kita selamat sampai ke mobil? Semoga nggak ada orang yang curiga ya. Sepertinya aman. Sepertinya kita aman. Kita aman.
bisa dapat duit lebih lagi ya. Jadi sudah bisa bongkar brankas, itu udah sesuatu yang sangat wow. Lumayan, dapat perhiasan, dapat duit, dapat TV. Kita pulang deh. Wih, mobil lo bagus tuh. Kita gak bisa nyuri mobil ya? Nyuri mobil harganya gede. Kita ke home dulu. Harusnya gede nih. Yoi. Eh, udah naik level lagi. Level berapa tuh udah? Level 13. Carry big item faster. Ini harus level 14. Berarti ini kita pelajari dulu aja supaya dia bawa barang gede tuh bisa lebih cepet ya. Kita langsung bongkar. Jadi ternyata gak perlu digeser-geser kayak kemarin-kemarin ya. Ternyata dia tinggal pencet doang bro. Tapi harus pas pencetnya. Nah, kayak gini. Jadi dia langsung copot sendiri ntar. Kemarin kan gua gini-giniin kan, ternyata gak usah. Cuman tinggal gini doang tuh. Nah, semuanya dilepasin dulu. Oke. Oke. Selesai. Kita bisa jual perhiasannya. Kita ke pawn shop dulu berarti ya. Kita bisa jual-jual barang-barangnya, item-item ini. Wow. Ke pawn shop. Kita ketemu sama si om-om tukang jualan lagi. Apakah pawn shop yang di sini sama dengan yang di Internet Cafe Simulator? Welcome back. Tapi di sini dia punya toko ya. Kalau di sini mah. Sell. $800. Betapa enaknya ya kalau nyolong ini perhiasan ya. Gua mau cari perhiasan lagi ah. Kita cari perhiasan yang banyak ya teman-teman ya. Jadi duitnya banyak, kita bisa beli peralatan yang lebih bagus. Kita cek dulu di Steal Your Forum. Nih, ini kuda gede-gede ya. Yang kecil-kecil dulu, yang kecil-kecil dulu. Ini enggak ada loot, enggak ada loot, enggak ada loot, enggak ada loot, enggak ada loot. Enggak ada loot ya. Oh, ini the Miller. There's a safe with cash. Nah, ini Miller yang gua ketangkep mulu nih. Tuh. Dia bentaran bener ya, jam 12 keluar, jam 2 udah pulang. Oke. Okay. Sebelum mulai maling, kita harus berdoa dulu supaya dapat ilham ya. Orang mau buat jahat kok malah doa. Oke, okay, 100. Berapa tuh tadi? Oh, 107 si Miller itu. Oh, 102. Harus nyuri dokumen di 102. Kita parkir dulu. Kita sleep sampai jam. Eh, jam berapa sih? Lupa. Eh, bukan Wilson, the Miller ya. The Miller itu 106, 106 di mana? 106. Oh, 106 di sono. Kok salah parkir dong? Gue pikir 107 ya. Habis gue trauma sama 107. Ketangkep mulu. Oke.
kita parkir mobil yang pas supaya kalau kabur gampang. Kita cek lagi jam berapa? Miller, jam 12 AM. Oke, kita tidur sampai jam 12 AM. Malam hari bolong berarti ya. Oh, jam 12 malam nih. Eh, iya bener kan. Salah gua. Hari bolong harusnya. Ini baru jam 11 lewat 30. Kita sambil cek informasi lagi. Window open in the back. Oke, okay. Berarti ada jendela yang terbuka di belakang. Ini gak bisa dipukul ya. Jangan pukul-pukul orang, bro. Oke, pintu belakang. Oh iya, pintu belakangnya harus masuk dari sana ya. Oke, jam 12. Nah, dia keluar nih. Tuh, dia pergi. Loh, hilang. Buset. Kok kemana gitu? Ngilang. Aman. Situasi sekitar masih aman. Kita bisa lockpick langsung. Oke, kita bisa masuk. Tutup. Brankas, kita langsung ke brankas. Waktunya sangat sempit. Ayah. Hah? Nah, ini brankasnya. Aduh. Ini nih yang lama nih. Aduh, 20 ya. Waktu kita tinggal 50 menit. Tiga lima. Ayo. Nah. Wuh, banyak banget duitnya. Ini orang bukan simpen di bank ya. Simpennya di sini. 35. Wah, ini waktu sudah mepet, tidak sempat lagi. Nah, kan gua salah. Wah, rumahnya di sini. Gak ada orang, aman. Kita kuat. Deg-degan, bro. Oke, 106 kita berhasil mencuri lootnya. Jadi udah gak ada loot lagi. Langsung ke 102 ya. 103 belum dapat misi. Kita pulang ke rumah dulu. Kita beli informasi dulu ya di Steel Bay Forum. Loh, dia tahu loh, ketahuan. Kalau brankasnya diambil. Itu brankasnya ada alarmnya kayaknya. Kalau dibuka langsung bunyi. Kita ke Steel Your Forum 102. Tenan rutin sih ini penting. Nah, ini aja semua. Kita harus. Nah, ini kan misinya 102. Jadi kita harus bawa misinya memang. Tasnya ada semua ya. Oke, yang penting peralatan lengkap. Kita baca notesnya dulu. Wuh, panjang loh dia.
Ini kerja malam nih dua-duanya nih. Jam 9 sampai jam 4 pagi. Wah. Ada pricey fast, ada fast mahal ya. Ada kunci diumbat ke pintu depan di garasi. Ada dokumen safe $600. Oke. Jam berapa tadi? Gua suka langsung lupa ya. 9 malam. Kita langsung ke 9 PM ya. Kita langsung saja. Dekat 102 gak ada ini ya. Gak ada tempat parkir ya. Berarti kita jam 8 malam lewat aja. Lalu kita parkirin mobilnya deket situ. Ini supaya bisa tidur aja. Nah, dia kan udah gak ada. Mobilnya kita bawa yang deket. Jam 9 malam masih ramai banget orang. Nah, kita parkir mobil di sini aja. Oke, berarti memang harus masuk dari pintu depan. Ini ramai banget orang-orang loh. Tuh, ada orang lagi. Tuh, ramai banget orang, sumpah. 1, 2, 3, 4. Lima, buset. Ini orang lewat mulu, kapan gue bisa nyolongnya, bro? Udah, aman. Buka ya, memang harus bukanya dari sini. Ini ada orang. Tuh, aduh, rame banget ya. Bener-bener loh. Ini rame sekali, temen-temen. Itu juga ada orang jalan ke sini. Ini ada lagi, astaga. Rame banget sumpah. Dan gue sudah buang waktu sampai jam 11 malam. Tuh orang ngapain tuh liatin gue? Dia curiga kali. Ada mikro kamera buat nge-spy ya, nge-spy. Aduh, ini gimana nih cara kita masuk nih? Oh, ada climbing fan. Hai. Ngapain gua pusing-pusing dari tadi? Sen, bukan dicek dulu. Terus ini masuknya dari mana? Oh, dari sini. Ini jendelanya gak ada yang bisa dibuka. Sama aja gak bisa masuk gue. Tuh, iya. Apa kita bisa hancurin? Gak bisa dihancurin, bro. Nah, ini gimana cara masuknya?
Ini masuknya berarti memang harus benar-benar lewat depan. Tapi rame banget depan, buset. Kita nekat deh. Ini lockpicknya yang gampang ini kok. Nah. Lah, ini kan masuknya sini juga ya? Si Oon. Tuh, trespassing lagi jadinya. Ini gimana saya masuknya? Dia panggil polisi lagi. Enggak, belum, enggak panggil dia. Gimana cara masuknya ke 102? Situ sudah bisa dibuka, tapi pintu depan sini tidak bisa dibuka. Kifronnya ada di garage. Kita pukul garage-nya nggak bisa. Pintu sini sudah bisa dibuka, tapi nggak bisa masuk. Like piye? A few moments later. Oke, karena saking bingungnya, gue jadi cari tahu dulu tadi di Google. Nah ternyata ada dua cara untuk masuk ke dalam. Jadi sebelum jendelanya ditutup, kita harus bisa masuk. Atau kita pakai glass cutter. Cuman glass cutternya itu mahal ya. Jadi gue pengen masuk dulu nih. Oh iya bener. Nah kan glass knife. Iya harus pakai glass cutter ya. Duit kita belum cukup untuk glass cutter bro. Jadi kita colong yang lain dulu deh. 2000 years later. Glass knife. Nah. Kita langsung menuju 102 akhirnya. Ternyata kayak gitu caranya. Sorry ya teman-teman ya kalau misalkan gua sedikit on. Oke, kita pakai mobil di sini berarti. Jam 8 berarti 8 PM. Oke, sudah mulai malam. Jam 8 malam mereka tuh masih ini ya. Orang bule itu masih senja-senja gitu ya. Kalau kita jam 8 malam tuh udah gelap. Memang perbedaan waktu. Oke, dia lagi nonton. Oh gitu caranya. Kita harus diem, nunggu sampai dia pergi. Caranya gitu ternyata. Wah, video game konsol ada stick PS2. Stick PS. Oke, kita harus bersabar nunggu dia. Sebentar lagi dia keluar. Habis keluar dia menghilang. Puff. Gokil. Nah, dia keluar. Oke, dia sudah keluar. Kita sudah aman. Nah, kita ke garasi dulu. Ambil kunci spare-nya.
Lain-lain. Nah, duit, gue simpan duit di sini. Ada X-Cube console. Ericsson jadi Ericsson loh. Mana barang-barang mahalnya di sana semua ya? Oke, kita buka. Intinya di sini waktunya panjang ya, jadi bisa sedikit santai. 67. Aduh, salah lagi, salah pencet. Gak apa-apa, waktunya pasti panjang ya teman-teman ya. Ini karena ke 72 jadi jauh nih muternya. Penting waktunya masih panjang, 1 jam 4 pagi. Oke, aman. Dokumen, duit lagi. Alarm clock nggak butuh. Mikrofon buat apaan? Duit lagi, buset, ini orang suka simpen duit di sini ya. Simpen duit di bank, Om. USB flash. Red face, dark red face. Kita bongkarin dulu aja semuanya. Tuh kan ini orang simpen duit, taruh duit sembarangan. Itch, takutnya ada orang lihat di luar. Yutap. Stick lagi. Ini jadi jualan stick gua. Oke, barang besarnya apa yang bisa kita ambil? TV nih. Nah, ini big TV nih. Buka bukain dulu. Takutnya dia simpen duit. Nih orang suka simpen duit di luar. Nah, kan? Oke, tas sudah penuh. Oh, oke. Okay. Gua kayaknya ngerti nih rutenya nih. Terus bawa ini. Belum ada yang lihat. Ada orang di situ. Oh iya, jadi bisa sedikit lari ya. Tapi kayaknya kegedean deh. Kita nggak bisa lempar ini keluar ya. Hits. Mobil gua jauh lagi. Oke.
keadaan lagi aman. Hanya satu orang di kanan. Semoga gak ketahuan ya teman-teman ya. Oke, sedikit lagi sampai di mobil. Gak ada orang. Aman. Menang banyak nih kita nih. Gokil coy. Gue berhasil jadi maling profesional kali ini tanpa ketangkep. Oke, kita bisa pulang dengan tenang. Kita ke home dulu ya, lapor sama si bos Vini. Ah, nggak bisa lapor ternyata. Langsung gitu doang. Ya sudah, kita langsung jual aja ke pawn shop. Kita lihat dapat berapa duit. Duit kita sekarang 1806. Hitungnya 1800 ya. Ini kalau kita jual semua dapat berapa ini? Welcome back. Saya mau jual TV Om, gede tuh, $700, bro. Ih, video game konsol ini mahal loh. Ini malah murah, lain-lain. Escape konsol $700, buset. Ini stick-sticknya juga, buset, ini fast $1,500. U-pad tab. Wipe it. Oh, ini harus di wipe dulu ya. Ada data-datanya. Jadi ini kayaknya butuh keahlian elektrik. Oke, kita pulang. Duit kita sekarang $5,600, bro. Mantap ya. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, kita selesaikan dulu videonya di sini dan kita akan lanjutkan storynya di video berikutnya. Nah, di video berikutnya kita bakal mark the camera in 101. Jadi harus pasang kamera yang tadi ya. Kita bisa pasang kamera di rumah 101. Jadi buat ngintai, buat nge-spy gitu ya. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa diklik tombol loncengnya. Klik like jika kalian suka sama video ini dan di-share ke teman-teman kalian. Follow Instagram kita di @gvmonochrome. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.